Novena menjual rumah melalui Santo Yosef hari ke-9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Santo Yosef yang terberkati, Bapa yang penuh kasih, penjaga kanak-kanak Yesus yang setia, Suami Suci Bunda Tuhan, aku berdoa memohon perantaraanmu untuk memuliakan Tuhan Bapa melalui putranya yang suci yang wafat di kayu salib dan bangkit kembali untuk memberikan kehidupan baru bagi kami para pendosa melalui nama suci Yesus kami berdoa agar kami dapat memperoleh terkabulnya permohonan kami dari Bapa abadi yaitu terjualnya rumah kami di sebutkan alamat rumah Anda Pada saat ini, aku datang ke hadapanmu untuk memohon bantuan doamu bagiku, sebab aku terpanggil dan percaya bahwa melalui doamu, Santo Yosef yang terberkati, aku dapat dimudahkan dalam menjual rumah, tanah, atau properti kami saat ini. Oh Santo Yosef, yang perlindungannya sangat besar dan kuat, serta dekat di hadapan tahta Allah. Aku menempatkan semua harapanku kepadamu untuk membantuku, agar permohonanku menjual rumah, tanah, propertiku ini segera terkabul. Santo Yosef yang terkasih, bantulah aku melalui doamu yang kuat dan dapatkan bagiku dari Putra Ilahimu semua berkat rohani melalui Yesus Kristus, Tuhan kami, sehingga. Setelah terlipat di sini, di bawah kekuatan surgawimu, aku dapat mempersembahkan ucapan syukur dan hormatku kepada Bapa yang paling pengasih. Kami telah tidak setia kepada cinta abadi Tuhan Bapa. Mohon pengampunan Yesus untuk kami, saudara-saudarinya, dalam kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan mulia. Janganlah melupakan kesedihan mereka yang menangis. Melalui doamu, Santo Yosef, dan doa istrimu yang tersuci, Bunda kami yang terberkati, semoga cinta Yesus menjawab permohonan kami akan harapan yang penuh iman. Berkatilah semua keluarga, ya Tuhan, khususnya mereka yang membutuhkan. Mengingat hidup putramu, kami berdoa untuk mereka yang miskin, mereka yang tidak memiliki rumah bagus, mereka yang terbuang berilah mereka pelindung seperti Santo Yosef ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.